Cuman buat opening aja, orang mau opening pakai assalamualaikum ya. Oh, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang baik dan budiman dimanapun berada. Mudah-mudahan, bentar. Nah, mudah-mudahan sekarang teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nggak bisa sebenarnya emang opening kayak gini teh emang nggak biasa ya. Dulu waktu pas main di Ampera opening Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, genjreng, orang kan nggak ngelihat. Tapi kalau ini sekarang ceritanya lagi mau belajar live ya, belajar live tap. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak dikat ya. Ya tuh kan belum apa-apa udah gugup. Yang belum sih nama asli, nggak bawa nama asli sebenarnya mah takut belum cocok. Pun nama itu adalah sebuah doa. Tapi ya di rumah pun di sekitar saya dikenal dengan Asep Pung. Kalau di YouTube pakai channel ya, N-nya satu. Malah kenapa sekarang kok di Indonesia kan ya? Pakai kanal ya, kanal kamu apa tuh, channel kanal samalah itu ya, saluran ya. Nah, apa ya tema apa yang pantas untuk ya, kalau nyanyi mungkin teman-teman pesan ya dengan suara saya gitu-gitu aja terus nggak ada buat apa peningkatan mungkin ya. Saya mau ngobrol tentang musik ya, emang saya nggak ekspresi kompet, saya nyaman kalau ngobrol tentang musik terus tentang seni juga, pokoknya yang berkaitan dengan seni saya suka, seniwen kadang-kadang sih saya ya. Kalau ada yang mau request silakan, ini bukan live kan, nanti aja kalau pas live disiapin aja lagunya. Jai Jutumi sebenarnya penerima olimpiade pertama itu bukan bulu tangkis ya, tahu nggak, panahan sebenarnya bener. Makanya sebenarnya kita harus memasyarakatkan panahan loh, dan memanah masyarakat. Dikira saya bercanda, tunggu. Saya memanah kamu.
sebentar. Ciu. Itu panah cinta buat kamu. Apa? Iya, abangnya ketawa. Maaf ya pasangannya kalau ketawa, apa? Tadi enggak mau dipanah juga boleh. Ini buat bang abangnya ya. Bentar. Ciu. Itu panah buat abang. Panah beracun. Enggak ada bercanda. Tapi itu panah beracun itu reaksinya besok mungkin atau 2 hari paling telat ya bang. Maaf. Ini kalau teman-teman lihat ini tahu kan Biola ya. Biola itu bukan Bibi Ola ya, bukan. Emang namanya Biola, ada yang bilang violin, ada bilang jojodok. Enggak ada jojodok sih. Cuma saya aja yang ngarang. Jadi gini, sebenarnya saya tuh mau main biola, cuman ini biolanya rusak tuh centangnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jarak dari senar ke ini, harusnya kan ceper ini harusnya ngangkat ini yang hitam ini. Harusnya ngangkat ke sini, malah ini kena lem. Jadi mau diangkat ke atas, begini patah. Jadi harus di servis dulu ya, nanti sabar ya. Kalau teman-teman mau dengar saya main kalhonaho, tumiho, tunggu saja ya. Kalau ini dipencet, karena jarak senarnya jauh, jadi kalau mencet ini yang kena bawah. Serba salah. Napasku teras. Itu lagu Biskota. Kita simpan aja dulu ini ya. Nanti lain waktu saya akan penuhi janji saya buat teman-teman. Dan buat seseorang yang suka lagu India. Ayo kita teruskan bahan pembicaraan kita ya. Tapi apa ya, mau membahas apa lagi? Tapi ini belum live ya. Kalau nanti live, nggak tahu gimana saya. Apa yang membahas apa? So, kita ngebahas pengalaman saya dulu aja ya. Sebenarnya saya anak teknik loh, sekolah teknik STM gitu ya. Bukan SMA ya. Tapi nggak enak. Cabean U19. Iya, kan cabean kan kayak timnas gitu. Saya kurang suka loh sama timnas, bukan karena jelek, bukan karena mainnya nggak bagus. Cuman saya protes nih, Garudanya kan di tengah, cuman satu di sisi pinggir ya. Harusnya kan di tengah nih, di sini Kak Presiden, di sini Wakil Presiden gitu. Harusnya. Nah gitu. Anak STM jarang hiburan, hiburannya tawuran gitu. Saya nggak ikut tawuran, saya sebagai supporter yang mendukung, saya patungan batu, nggak ikut. Cuman ini batu sekilo dijual, nggak dikasih, nggak ada bercanda. Paling hiburannya apa, ke alun-alun, nonton, apa, nonton topeng monyet gitu. Bener, tapi kesel loh kadang-kadang nonton topeng monyet tuh, gemesin aja. Pernah lihat itu ya, si monyetnya Sarimin, ding 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 gitu ya musiknya. Sarimin pergi ke pasar pakai payung. Nah, yang paling ngeselin itu Sarimin naik motor gitu ya. Pas kali-kali mungkin Sariminnya, si monyetnya jahil gitu ya, digas lah, permat ke bawah dong si pawangnya ya. Marah si pawangnya, ditarik. Kamu kenapa ngegas motornya, ha? Hal yang tak terkira. Si monyet menjawab. Jawabannya apa? Takut dibegal. Ya udah enggak lucu. Tahu enggak lucu.
Ini bukan live tapi gugup. Tapi sebenarnya kalau saya penggemar Krisye, tahu kan lagu Krisye selain Ahmad Dhani, saya kalau Ahmad Dhani nanti saya bahas tentang Ahmad Dhani, saya pengagum berat Ahmad Dhani sebenarnya. Apapun yang mengenai Ahmad Dhani saya akan baca. Tapi kesempatan ini belum membahas Ahmad Dhani, lain waktu ya. Bawaan lagu Krisye SMA ya. Nah, saya kan teknik ya. Beda lagunya. Pandainya menghibur dengan hiburan yang kadang-kadang gak lucu, tapi kadang kata orangnya saking gak lucunya saya itu jadi hal yang lucu. Kasihan ya saya diketawain karena gak lucu. Gak apa-apa deh, yang penting bisa menghibur. Nah, waktu STM itu dulu saya belum punya motor ya. Naik angkot kebetulannya. Naik angkot kan kadang-kadang gini ya, ada beberapa biar apa nggak gugup juga ya, bapak-bapaknya balas gini bahasa basi ya, berjawab lagi dong bapak-bapak, jawab lagi udah mas, udah pak, capek kayak pak gitu, nggak seru ya, biarin ya. Tapi orang Sunda itu terkenal dengan bahasa-bahasa. Karena saya pulang sekolah ya, masih mampir dong ke rumah gitu. Ya udah, terus saya tuh mampir aja ya ke rumahnya, masuk aja. Udah duduk, terus si ibu-ibunya nanya, Asep mau apa kesini? Katanya suruh mampir. Tuh kan ibu kan yang nyuruh. Bukan orang Sunda itu benar-benar mungkin bukan orang Sunda aja ya. Sawar gatra kalau kata istilah orang Sunda itu. Ya gitu, formalitas mungkin ya. Bahasa basi, tapi saya enggak suka bahasa basi. Kalau disuruh masuk, mampir ya mampir. Pengalaman kedua ya. Selain tadi yang apa? Sawar gatra, formalitas, bahasa basi. Saya pernah berkunjung ke pacar, bukan pacar sih, teman dekat dulu waktu sekolah, teman dekat lah ya. Temennya lagi dandan, terus ngobrol lah sama ibunya. Duduk, gitu. Gugup. Saya kan orangnya gugupan, nggak biasa. Ngobrol serius gitu, apalagi sama ibunya yang anaknya yang saya suka gitu. Takut salah gitu, jadi pas duduk deh. Mirip di angkot tadi ya. Apa? Ibunya balas. Saking gugupnya terlihat keliling. Itu foto anaknya ya, Bu? Iya. Kata ibunya. Balas. Apalagi ini yang mau dibahas gitu ya. Kalau ada gitar kan dulu saya belum mahir main gitar ya. Saya nyanyi deh sama Juta Gentar. Nah itu foto siapa tuh Bu? Itu kan foto saya. Oh maaf, pangkring. Pangkring saya Bu, maaf ya. Jadi kayak diangkut tadi ya?
baliknya ya Bu ya? Baliknya gimana Ibu tadi gini? Bukan. Suami Ibu? Bukan. Terus siapa Bu? Itu kan Pangeran Imam Bonjol. Tuh kan kadang-kadang kegugupan itu bisa menghilangkan akal sehat dan pengetahuan kita. Padahal di SD kan kita mempelajari ilmu itu ya, sejarah Imam Bonjol. Maaf ya kalau pengalamannya ceritanya gak lucu. Ini cuman menghilangkan gugup, nanti kalau live ya gak tahu gimana nih live ini juga. Live recorder, recording gitu ya. Gugup masuk gugup begini. Kalau mending disuruh nyanyi dua album daripada saya sebenarnya disuruh live. Seolah-olah orang tua memandang saya itu bersahaja atau apa, tajam mata-mata orang yang memandang itu. Ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang benci mungkin ya, ada yang apalah. Tapi kita harus berbaik sangka ya. Teman saya itu, beliau teman YouTuber ya, beliau juga YouTuber. Dia sering menasihati saya, mesahate nasi. Paling susah kalau menyebut menasihati, benar. Beliau sering menasihati saya bahwa kita harus berbaik sangka. Terus jangan sarwana, jangan sarwana. Jangan keras kepala, gitu. Jangan. Pokoknya kita harus gak lemah lembut. Apalagi ya, lupa nasihat panjang lebar. Kalau dipolioin 12 nah, polio. Tapi sarannya bagus dan sedikit. Saya termasuk orang yang keras kepala. Tapi mungkin itu prinsipil ya. Kalau menurut saya itu baik, baik. Kalau nggak baik, ya nggak baik. Gitu. Tapi kadang-kadang saya keras kepala tanpa alasan juga. Saya butuh seseorang yang bisa melunakkan hati saya yang keras ini. Terima kasih buat beliau yang sudah mungkin saya sebutkan di sini, mungkin sedang nonton juga ya. Untuk video ini nih, live recording ya. Nanti kalau live asalnya nanti aja ya. Kapan kalau udah siap ya. Oh ini lagu favorit saya. Perasaan terus favorit. Tunda, jangan langsung tunda, ada kan? Apalagi nanti live, ya. Gugupnya nggak kebayang deh. Bila kamu di sisiku. Rasa syahdu satu hari tak berdebu rasa rindu ku yakin ini semua. Thank you.
rindu ya pulang akhirnya Indonesia. Bila kamu silakan, karena saya di sini adalah bukan pengalaman Ampera itu waktu kan di Ampera itu nggak dikasih gaji sebenarnya mah kita mendapatkan imbalan dari para pengunjung. Kita siapin sebuah tong berbentuk dulu saya pakai apa ya di emang disediakan sih dari pihak Ampera kayak akuarium buat ikan mas gitu yang itu itulah yang bening gitu jadi kelihatan ya kalau ada yang ngasih gocapan 5.000 jadi triknya mau tahu teman saya kan saya berdua ya sama teman ngemodal dulu dong bawa uang 50.000-an simpen aja dulu saya yang receh ya 5.000 1.000 dulu 1.000 yang masih berlaku 5.000 10.000 yang 2.000 saya masukin dilecek-lecekin orang kira kan. Udah banyak yang nyumbang, malu dong. Kita cuman makan aja dengerin musik gak nyumbang ya gitu. Request, banyak yang request. Senangnya sih di Ampera. Sekarang mungkin udah tua ya sayangnya. Performanya sudah menurun. Kan stamina tuh kalau di main perform di Ampera atau di rumah makan lainnya kan satu shift itu satu apa ya namanya satu periode bulu apalagi apa sih kalau namanya kalau dari jam 1 ke jam 4 satu sip apa ya udah tua sih jadi lupa ya kita di kebagian satu sip per sipnya itu 3 jam kadang 4 jam nah non-stop gitu kan dipotong pas waktu azan asar mungkin kalau kita live-nya pada maghrib ada isya dipotong sampai jam 9 itu stamina-nya kan harus benar-benar fit ya. Gitu teman-teman. Ada mau sebenarnya saya tuh dulu bercita jadi apa coba? Jadi stand up comedy, tapi mungkin takdir mengatakan lainnya saya menjadi cerita komika ya karena menjadi komika itu harus banyak referensi ya salah satunya apa ya dasar-dasar dari komika itu sendiri bahan komika itu sendiri ada keresahan-keresahan ya keresahan-keresahan sekitar atau keresahan-keresahan pribadi. Contohnya gini, apa ya? Seneng cerita ini, lupa lagi siapa ya? Remin kalau nggak salah ya. Terus dia bingung cari apa? Nanya ke bapaknya deh. Gini. Hidup kita ini pernah baik nggak baik-baik aja sih? Kata bapaknya, enggak. Terus apa ya? Nanya ke mamanya gitu. Mah punya utang enggak? Nah ini kan bagus nih. Punya utang apa mah? Utang puasa. Ya enggak sedih ini mah. Gitu. Jadi apa ya? Apa lagi sih? Ingat-ingatnya ya. Tapi sebenarnya enggak. Saya jadi YouTuber itu bukan ngejar uang berlimpah, tapi ya ngejar iklan. AdSense gitu ya. Itu kan kalau udah banyak iklannya alhamdulillah ya kan kita bisa beli rumah, mobil, kan bisa ngajak jalan-jalan calon istri. Saya di yang mana?
Yang mana ya itu? Calonnya enggak. Maaf, maaf ya. Kirain kalau punya mobil bisa milih lagi, maaf ya. Tapi yang situ enggak mau jadi calon saya. Ikhlas kan? Ikhlas dong, katanya ikhlas. Kan mobil banyak bangkunya bisa 3-in-1 ya. Stop dulu lah, tim. Maaf, maaf. Kalau naik motor mah kan pacaran udah lama, pacaran pakai motor ya masuk angin, saya sering sakit kalau pakai motor. Terus nggak enaknya apa? Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak, maksudnya kali-kali kan pengen pacaran di mobil gitu ya, mesra-mesraan, nggak ada yang ngeliat, tahu-tahu goyang aja, goyangnya panik, jangan ngeres dulu, karena nggak ada yang bawa, jadi panik tuh. Oh, siapa ini yang bawa mobil? Udah melaju kencang gitu maksudnya. Nah, ini jangan berpikiran ke sana ya kalau saya arahkan. Astagfirullahaladzim, enggak. Itu kan ini hanya buat bahan nanti. Saya live apa? Saya bingung kalau nanti live beneran ya. Ya, teman-teman saya itu bersikeras kamu harus live. 2 minggu sekali katanya. Seminggu 2 kali katanya. Apalagi tuh Bang Aji sangat, woi, live kapan woi? Sampai DM gitu. Tuh Bang Aji, makasih Bang Aji ya. Terus Teh Aisyah, terus Teh Ita, makasih teman-teman yang sudah mendukung saya. Teh Vivi, siapa deh, Teh Olivia, Bang Herbie Channel. Ya, kenapa saya ingat terus Bang Herbie? Beliau itu orang yang paling istiqomah dalam YouTuber. Tahu gak kenapa? Dia enggak tertarik sama hal yang lain selain reaction. Nah, itu yang saya suka dari Bang Herbie Channel. Backgroundnya juga bagus. Kalau bisa dipinjem, pinjem ya Bang ya. Kali-kali pinjem dong. Backgroundnya gini-gini terus. Semoga di background katanya ada yang saran. Pakai ungu, terus pakai putih. Saya senangnya pakai hitam nanti, soal saya pakai background hitam ya, terus baju hitam. Kita mau dicat hitam juga rambut, kan banyak beban ya. Jadi hitamin, terus muka pakai arang, pakai kacamata hitam. Lagunya thank you.
Kok enak? Gak lucu ya? Kenapa vokalis sering merem? Bukan karena meresapi lagu, bukan. Itu nomor sekian. Karena vokalis itu, saya pun sering merem kalau lagu ya, nyanyi ya. Karena bukan karena meresapi lagu, menghayal. Enggak, itu nomor berapa? Nomor 12 setengah itu. Sebenarnya alasannya cuma satu, karena mereka vokalis-vokalis itu karena hafal liriknya loh. Jadi merem kan gak usah lihat lagi. Jadi itulah alasannya kenapa ayam kalau berkokok itu merem juga kan. Oh, kokok. Tahu kenapa? Ayam udah tahu liriknya, udah sangat paham ayam itu. Jadi gak usah lihat tek. Gitu alasan yang logis menurut saya ya. Kalau ada yang mau protes silahkan komentar saja. Saya juga bercanda kok ini. Gitu ya, kenapa alasannya vokalis banyak yang merem. Ya, beda di beragam alasan. Yang saya tahu buat saya adalah selain minum obat, banyak istirahat, saya harus terus bernyanyi. Itu kata saya, bukan kata dokter. Dokter tidak menyarankan. Dokter malah, kamu harus istirahat banyak. Gitu. Tapi saya nggak bisa. Saya mau bilang sesuatu bahwa buat saya ini pribadi ya. Orang kan kebanyakan kalau refreshing terus kemana, ke tempat-tempat yang indah, terus belanja ke mall. Rekreasi saya cuma ada 3. Memeluk anak saya, bercengkrama, ngobrol, bermain. Satu itu, kalau saya pulang ke menengok ke rumah mertua. Yang kedua, berbincang dengan seseorang yang apa ya? Orang yang bisa diajak bicara, ya iyalah. Jadi bukan manusia yang gak kasat mata. Maksudnya ini maksudnya orang itu bisa ngobrol, terus bisa apa ya? Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa saling menambah ilmu pengetahuan. Itu siapapun dia, ya, saya senang sekali. Itu refreshing buat saya untuk menyegarkan. Meremajakan pikiran saya, depres itu buat saya itu adalah kesenangan buat saya. Dan yang ketiga ya ini tidak bisa lepas dari gitar ini. Bahkan kadang-kadang tidur di situ saya pakai tali ini biar nggak lepas gitarnya. Itu lebay. Iya, jadi kalaupun lagi kurang enak badan atau kata dokter istirahat, enggak lah. Dokter nggak tahu masa nyanyi. Orang bilang, abang makasih, saya senangnya minta ampun. Kenapa? Karena disitulah letak keberadaan kita itu dianggap ya, kita bisa menjadi manfaat buat orang lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tak kira, meskipun hanya kita bernyanyi satu lagu atau kita memberi senyuman
atau kita memberi rokok satu batang gitu ya. Orang yang habis makan gak punya rokok, kita ketawain dulu baru kita kasih rokok. Enggak. Ya. Itu adalah kenapa ini ya. Kebahagiaan itu bukan dicari. Maksudnya gini. Apa ya? Teman saya yang ngobrol itu masih ingat, lupa lagi. Nah, kebahagiaan itu bukan ditunggu. Kebahagiaan itu harus yang kita yang menciptakan kebahagiaan. Kita yang harus berkreasi. Saat kita memberikan sesuatu sama orang, orang itu pasti bahagia ya. Terharu kan kita. Makasih ya bang. Sama-sama, harusnya kita yang berterima kasih. Kenapa kita yang harus berterima kasih saat kita mengasih sebuah kebaikan? Tahu gak kenapa? Karena Allah masih memberikan waktu dan umur, waktu ruang buat kita untuk berbuat baik. Kalau kita yang ngasih sesuatu, berarti pahalanya buat kita kan, bukan buat orang yang kita kasih. Itu makanya bahagia yang kita ciptakan. Kalau bahagia yang kita tunggu, kita menunggu kebahagiaan, susah. Kalau kita nunggu dikasih sama orang gitu ya, kapan ya kita bahagia? Bahagianya kan ditunggu. Belum tentu hari itu ada yang ngasih kan, atau ada yang berkunjung. Jadi bahagia itu yang kita ciptakan. Lagu kita ini ada video update yang nanti aja kalau live. Kalau live ada yang request. Mudah-mudahan di mana ya? Sendiri saja sekarang saya lupa. Banyak ingin lagu orang. Kenapa dia bisa bagus gitu? Padahal kan gini ya, ahli musik banyak ya, dokter musik atau apa ya, sarjana musik banyak. Dhani Ahmad bukan sarjana, bukan Mas Dhani, bukan insinyur musik. Beliau
Cuman yang saya tahu, referensi musiknya itu yang luar biasa. Referensi musiknya kalau bisa dibilang kiblat atau influencer. Influencer maksudnya Mas Dhani banyak dipengaruhi oleh band-band luar negeri yang tidak biasa. Bahkan kita kadang-kadang gak tahu siapa itu. Yang kita tahu kan Mas Dhani basicnya maksudnya banyak mengambil banyak referensi dari Queen. Tapi sebenarnya bukan Queen aja, bahkan Beethoven pun beliau mengambil satu-satu sedikit-sedikit terus menggabungnya, meramunya menjadi lagu yang sangat luar biasa. Itulah kenapa saya kagum sama Mas Dhani Ahmad. Beliau luar biasa, luar biasa. Kalau kalau membahas Mas Dhani mungkin ada ruang waktu nanti ya. Waktu maksudnya waktu yang khusus untuk membahas beliau bisa sangat panjang kalau membahas Mas Dhani dari pas keluar album pertama itu, wah luar biasa. Saya masih simpen loh kaset pitanya, tapi lupa lagi. Nggak tahu karena tipnya kan, tip pitanya udah nggak ada kan, tip deck gitu kan, berebut sama adik saya. Saya setel Dewa, dia Iwan Fals, terus yang sebelum bungsu apa pengais bungsu itu, bungsu nggak jadi itu, dia senangnya Pasha. Sampai sekarang dia penggemar Ungu, Ungu forever. Nanti deh saya kenalin, mudah-mudahan dia nanti komen ya. Di pengais recording ini delay apa ya, live delay itu apa ya namanya itu, komen aja. Atau nanti yang mau dinyanyiin buat next video, mau dinyanyiin boleh request Bang Herbi mah jangan ya, dia udah apa request lagu susah juga, request mendingnya apa gitu, saya ngapalin dulu aja. Bisa lagunya aku bisa dari Van Halen, bukan Van Halen, siapa ya itu, lagi pada Planela ya. Bawain lagu Planela yang ini. Kalau mati kan gak enak. Ini
bener tuh soalnya kebantu daripada channel itu. Nah, A M C. Requestan Bang Herbie gemes deh kalau ketemu di Jiwir Bang Herbie, request yang susah tapi alhamdulillah saya seneng justru kalau orang percaya berarti saat dia request dia yakin saya bisa gitu, jadi aku bisa, judulnya juga aku bisa tuh. Tapi jangan request lagi ya yang susah, makanya yang lain nggak apa-apa, apa ke yang cerita aja dulu ya yang belum yang lain ya yang belum kenal saya. Saya nggak suka sebenarnya dipanggil bang, nggak kurang suka soalnya saya masih koperasi belum jadi bang, nggak lucu. Makanya saya suka ngobrol sama tuang jahit, kenapa coba, soalnya banyak bahan, tuang jahit banyak bahan ya. Duh, apalagi ya, gurauan-gurauan. Tapi yang paling romantis itu satpam loh. Tahu satpam ke sesama satpam kalau ngobrol dari hati ke hati. Romantis kan. Tadi pagi mama nyuruh sarapan. Pas saya ke dapur enggak ada makanan. Ternyata mama saya pemberi sarapan palsu. Mama saya pernah terapi ikan, tapi kakinya melepuh. Soalnya ikannya lagi digoreng. Krik-krik-krik, nah itu ya. Kemarin teman saya salah makan. Dia malah minum. Biarin ya, garing juga ya. Belajar melucu, saya lagi belajar. Tapi gini, kenapa loh? Kalau orang dibohongin itu disebutnya dikadalin, kenapa? Pernah mikir enggak? Padahal dalam cerita rakyat itu hikayatnya konon yang binatang yang suka bohong itu kan kancil. Kenapa enggak bisa enggak disebut dikancilin kalau di apa dikadalin? Gini loh, jangan-jangan kita selama ini dikadalin loh. Enggak lucu. Tahu enggak lucu, kalem aja santai. Ini saya sengaja bikin video ini biar apa ya, pas sejam diusahakan, biar sejam buat apa, cuman buat nanti tuker-tukeran, ada cerita tuker-tukeran ngejar jam tayang gitu. Gak tahu berapa menit ini ya, mudah-mudahan udah 1 jam lah. Ada yang utuh dari lagu ibu ini. Ibu kita kan nunggu lucunya ya. Gini, enggak. Ibu Kartini itu kan ada gelarnya RA Kartini ya. Gelar bangsa untuk cowok itu adalah RA, Raden Ajeng, untuk perempuan Jawa yang belum menikah kalau nggak salah. Iya ya kalau salah. Nah kalau RA, Raden Ayu, untuk perempuan yang sudah menikah. Nggak lucu ya, cuma lucu. Kita sebenarnya belum tahu nama asli Ibu Kartini itu sebenarnya siapa. Sebenarnya saya mau jelaskan ya, nama asli beliau itu ya. Thank you.
adanya itu harum. Nggak tahu saya yang salah menafsirkan atau emang lagu ini penuh eksplisit, nggak tahu sih. Yang saya tangkap nama itu Raden Ayu atau RA apa ya, Raden Ayu. Harum. Luar biasa ya intikannya saya terhadap sebuah lagu. Salah itu. Aduh, dan yang buat yang nanti ada bento, biar dimonetisasi gitu. Jadi kayak mana mengandalkan ini sama itu, terus ini HP ini buat ngerekam nih. Jadi audio di sini nanti digabungkan sama video itu, kan pernah dijelasin ya, tadi jelasin di apa, ternyata rahasia itu bermula. Jadi yang tipnya rusak gitu kan, dedek itu pecah belah lah, apa itu mungkin emang udah lama. Siapa ya? Jadi ya emang lupa lagi. Duh, udah sejam kayaknya ya. Udah ya, udah dulu ya teman-teman ya. Udah 011857 tuh. Nanti ada yang ya. Ya biar nanti pas diedit bisa jadi ini kurang 1 jam. Soalnya ini kan bukan live, ini delay. Nanti ada yang pick-up, ada yang dipotong maksudnya. Apa ya, lagu terakhir aja ya. Apa ya? Ada saran temen? Barangkali mau? Atau mau ngobrol lagi, ngobrol apa? Udah mungkin tahu temen ada bosen. Kenapa saya suka warna hitam dan putih. Kalau yang itu sih alasannya logis, biar nggak kelihatan kotor aja. Ini berapa hari? Baju ini bisa dideteksi dengan empat hari ini baju enggak. Jadi saya senang warna hitam sama putih. Itu sebenarnya makna filosofinya sangat panjang kalau dijabarkan ya. Tapi gini sederhananya, pas kemarin pas kecelakaan SJ Sriwijaya Airline 182 yang dicari apa, kotak hitam ya kalau kecelakaan, bukan kotak putih. Itu nggak nyambung sih. Terus apa lagi ya, hitam itu
itu perlambang apa ya? Perlambang keberanian. Menurut saya, kalau orang kan yang merah itu berani, belum tentu juga. Kalau menurut saya, hitam itu melambangkan keberanian. Keberanian tampil beda, tidak memakai warna wajah merah. Gitu. Enggak lucu ya. Nah, terus, udah sejam ya. Udah sejam lah. Udahan ya. Video ini ada yang menyinggung teman-teman, saya sumpah ya, berani bersumpah tidak bermaksud untuk seperti itu. Jangankan saya menyinggung teman-teman, kepikiran pun saya nggak kepikiran untuk penyakit teman-teman, menyinggung teman-teman. Kalau ada yang salah, terus mohon dikoreksi ya. Karena itu sebuah penghargaan buat saya, apresiasi. Mengkoreksi itu sangat bagus daripada diam. Daripada diem, menonton, diem. Kalau ada, saya ada salah, terus dia diem, kan tidak boleh membiarkan sebuah kesalahan itu tegur. Dan harus hati-hati dalam kebaikan. Jadi ceramah. Itu saran buat saya sendiri sih sebenarnya, untuk menyadarkan saya sendiri, utamanya saya sendiri ya, bukan buat orang lain. Nasihat itu buat sendiri sebenarnya. Terus tetap semangat ya buat teman-teman saya yang mendukung saya. Maafkan kalau saya kadang-kadang lupa mampir ke kanalnya teman-teman, nggak ada maksud melupakan. Kalau saya sempat, saya akan balas kunjungan teman-teman. Buktinya apa? Bukan saya sombong ya. Setiap saya bikin video, saya usahakan akan balas semua teman, komen-komen teman, baik yang baru kenal, baik teman lama. Cuman kendalanya mungkin karena Sabtu Minggu saya akan berkunjung ke itu apa? Ke anak, menengok anak. Jadi kadang-kadang telat membalas. Kalau ada video yang belum saya komentar, percaya deh, kalau saya sempat dan luang, pasti saya akan memberikan komentar. Atau setidaknya saya nonton, memberikan tontonan jam waktu tayang, dan like itu ya, saya akan berikan minimal seperti itu. Kalau mungkin saya banyak yang harus dikunjungin gitu. Maafkan saya sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengabaikan dan tidak bermaksud tidak mengindahkan kunjungan teman-teman. Saya insya Allah akan berkunjung kalau saya luang. Bahkan saya ingin kalau teman upload video, saya ingin selalu yang pertama memberikan komentar dan menontonnya dulu. Biar cepat-cepat yang pertama ya, kadang-kadang saya nggak nonton dulu, langsung komentar dulu. Ayam first dong, pertama nih, gitu. Pengennya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan jarang, saya tidak selalu buka laptop atau buka YouTube, gitu. Mohon dimaafkan ya. Nah, saya sudah ayam first, baru deh saya menyimak apa isinya, mempelajari. Itu karena pembelajaran buat saya sendiri ya. Banyak teman-teman subscriber saya atau rekan-rekan saya YouTuber yang videonya sangat bermanfaat, kalau disebutkan di sini terlalu banyak mungkin ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah kata ya. Apalagi ya? Ya udah itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung dan terus memaksa saya untuk live. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan live di hari ini kan, belajar dulu dong, nggak langsung gitu live. Nanti kalau saya gugup pingsan, siapa yang mau ngasih nafas buatan?
duetnya gak seru dong ya. Ya terima kasih sekali lagi. Akhir kata udah tahu, akhir kata terus aja akhir kata ya. Tetap semangat. Keep hope and pray. Tetap berdoa. Tetap belajar ikhlas. Susah ya ikhlas itu. Tapi saya juga sedang belajar ya. Terus saya sedang belajar mengecilkan perut nih. Apa ya? Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Dukungan tuh support ya. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Nih udah disimpen nih. Jangan request aku lagi ya.